Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, solat tahajud adalah solat sunnah yang dikerjakan setelah bangun tidur dan pada waktu sepertiga malam, atau dapat dilakukan sesudah solat isya hingga terbitnya fajar. Adapun tata cara solat tahajud hampir sama dengan solat fardu, akan tetapi niat, rakaat, dan waktu pelaksanaannya sedikit berbeda. Menurut mayoritas ulama berpendapat, tidak ada batasan maksimal mengenai jumlah rakaat solat tahajud. Solat ini dapat dikerjakan minimal 2 rakaat. Solat tahajud menjadi ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal tersebut termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Setelah melaksanakan solat tahajud, ada baca zikir dan doa setelah solat tahajud yang bisa diamalkan oleh umat muslim ketika usai melaksanakan salah satu ibadah sunnah ini yang dilaksanakan ketika malam hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mengetahui baca zikir dan doa setelah solat tahajud ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tata cara melaksanakan solat tahajud terlebih dahulu. Adapun cara yang pertama, yaitu dengan membaca niat solat tahajud. Adapun bacaan niatnya adalah usolli sunnatat tahajjud rak'ataini mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Aku niat solat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan takbiratul ihram diikuti dengan doa iftitah. Setelah doa iftitah, lalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, lalu membaca surah yang ada di dalam Al-Quran. Lalu dilanjutkan dengan melakukan ruku, lalu dilanjutkan dengan iktidal, dilanjutkan dengan sujud, dan mengulang gerakan seperti rakaat pertama. Dan yang kesembilan, yaitu membaca doa tahiyat akhir pada rakaat kedua. Dan yang terakhir, yaitu melakukan salam. Selesai melaksanakan solat tahajud, umat muslim bisa berzikir. Dengan situasi malam yang tenang, zikir akan terasa lebih khusyuk dilakukan. Adapun bacaan zikir setelah solat tahajud bisa dibaca sebanyak 100 kali, yaitu dengan membaca Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Dan yang kedua, yaitu membaca tahmid, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga, yaitu membaca takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lalu dilanjutkan dengan istighfar pendek.
yaitu astaghfirullah, atau dilanjutkan dengan membaca istighfar panjang, yaitu astaghfirullahal-azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selain itu ada juga bacaan istighfar yang lebih lengkap, seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah doa istighfar ini sebanyak 3 kali setelah melaksanakan sholat tahajud untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Adapun bacaan istighfarnya adalah sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosaku kepadamu, dan aku akui nikmatmu kepadaku. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selainmu. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa, yaitu doa setelah salat tahajud dibaca usai melaksanakan salat tahajud. Umat Islam dianjurkan untuk membaca doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, Tuhan kami segala puji bagimu. Engkau penegak langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar, janjimu benar. Pertemuan denganmu kelak itu benar, firmanmu benar adanya, surga itu nyata, neraka pun demikian, para nabi itu benar, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah, hanya kepadamu juga aku beriman, kepadamu aku pasrah, hanya kepadamu aku kembali. Karenamu aku rela bertikai, hanya padamu dasar putusanku, karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dosa yang lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku, Engkau yang maha terdahulu dan Engkau yang maha terkemudian, tiada Tuhan selain Engkau, tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bacalah istighfar dan doa salat tahajud ini sebanyak 3 kali.
agar kita diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.